Hello, assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosimpah Hari Channel. Hari ini resepi kita adalah roti burger ya. Sangat lembut dan gebu sekali ya. Kita boleh buat berniaga juga ya, ideal untuk berniaga. So, mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah tepung roti, tepung gandum, butter, gula, susu tepung, telur, garam, bread softener, bread improver, yeast dan juga air suam. Itu saja ya. Okay, pertama sekali masukkan yeast dalam air suam tadi. Masukkan sedikit gula ya. Kacau dan tunggu 15 minit ya. Okay, biar dia kembang dulu ya. Okay, setelah 15 minit ni yeast kita pun dah kembang. Kemudian bolehlah kita masukkan tepung roti. Tepung gandum. Susu serbuk, gula, kau dulu supaya dia merata. Masuk juga bread improver ya. Kau juga. Okey, sekarang kita mixer perlahan ya. Lalu kita letakkan yeast tadi. Kemudian kita rasa dulu. Kita punya dough lembut ke keras. Kalau keras kena tambah eh. Tapi ni dah okey, terus saja mixer eh. Kemudian letak butter. Bila dah letak butter, kita kena mixer dengan laju eh. Dan juga garam. Okey, sekarang mixer dengan laju eh. Okay, setelah 10 minit ni kita putar dengan laju. Sekarang kita nak tengok eh. Dia dah nampak berkilat kan. So kita tarik dia dulu. Kalau dia tak koyak dia min. Okay. Sekarang kita dah boleh uli dia eh. Dough kita. Okay, keluarkan dough. Kemudian timbang dough ya kepada 70 gram 70 gram ya. Okey, timbang dough 70 gram setiap satu ya. Kemudian ambil bulat-bulatkan. Nanti kita nak uli ya, so buat hingga selesai. Semua 70 gram ya. Okey, so dah timbang semua kita dapat 8 dough ya. Sekarang mulalah kita nak uli ya. Uli macam biasa. Macam tu. Okey. Bulat macam tu. Lepas tu ketepikan. Lepas tu buat lagi sampai habis. Okey, sekarang kita dah siap uli ya. Lihatkan sekejap dalam 15 minit ya. Okey, untuk tempat burgernya ya, kita nak bakar, kita perlukan buat begini ya. Sebesar lebih kurang air mineral yang besar ya. Potong air mineral yang besar tu bulat-bulatkan, so kita cepat di tepi ya. Nanti kita boleh letak adunan kita di dalam ya. Okey, cara dia ambillah kita punya adunan tadi. Kita apa kan, ambilkan lepas tu
boleh. Itu lebih kan? Lebihkan sikit ya. Lepas tu masuk dalam tempat ni tadi ya. Ah, begitu. Senang je nak buat. Buat lagi satu ya. Contoh. Susun. Lepas tu lebih kan? Lepas tu letak dalam. Okey, sekarang adunan kita dah siap masuk dalam acuan dia ya. Kemudian rehatkan lagi selama lebih kurang 30 minit ataupun betul-betul dia mengembang. Lepas tu baru kita bakar ya. Okey, setelah 30 minit ni roti kita dah cantik ya, mengembang dengan cantik sekali. Kemudian sebelum bakar macam biasa sapu dengan hand wash ya. Sapu semua. Itu kemudian kita letakkan bijan di atas ya. Ha, macam tu. Okey, buat ini selesai. Okey, dah letak semua dengan bijan. Kemudian ready untuk masuk oven ya. Suhu oven adalah 180 lebih kurang 15 minit ya. Suhu oven mestilah dipanaskan 30 minit sebelum masuk roti ya. Okey, sekarang roti burger kita dah masak ya. Okey, kita nak buka satu ni. Sudah. Okey, begini. Okey, so kita dah siap keluar ni. Okey, so roti burger kita dah siap ni. Sangat lembut ya. Kita boleh nampak burger potong dan bolehlah nak nampak burger ke apa ke ya. So senang sangat kan, kita payah pergi beli burger, buat sendiri je burger di rumah kan. Ok, so terima kasih kerana menonton, selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.